Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini mengenai update 2018 mengenai RC collection saya. Okay, kita mula kepada yang paling dekat sekali iaitu ini adalah model RGT menggunakan body shell Ford Bronco. Okay, aksesori dia saya tambah sendiri. Okay, yang ini adalah Tamiya CR01 menggunakan body shell D90. Okay, ini juga RC. Saya tak pasti model apa. Okay, masih sempurna, masih elok sepenuhnya. Dan ini adalah koleksi simpanan lah. Saya kurang memainkan dia. Ini adalah lunchbox, Tamiya lunchbox. Seterusnya, ini juga Tamiya, Tamiya GF01 menggunakan body shell Land Cruiser. Okey, seterusnya ini kawasan remote dan juga bateri, extra bateri. Seterusnya ini adalah WL toy. Berskala 1:18, ini adalah SSP Pangolin menggunakan body shell Hammer dan aksesori telah pun ditambah. Seterusnya kita pergi kepada RC Drift. Ini adalah model Supra. Ini hanyalah bucket untuk crawler, saya buat sendiri. Ini adalah model Kyosho berskala 1:8 menggunakan kuasa bateri. Ini juga RGT. Ini adalah WL toy berskala 1:12. Ini model yang telah saya ubah suai. Ianya adalah sejenis crawler menggunakan body shell Hilux. Ini juga model yang sama tapi menggunakan body shell Volkswagen. Seterusnya ini adalah crawler model HG P402 berskala 1:10. Okay, kita pergi kepada micro crawler. Ini adalah micro crawler. Saya telah lama tak mainkan dia, maka dia dah berhabuk. Dua unit micro crawler berfungsi dengan baik. Ini adalah model Traxxas Scully atau kebiasaan saya panggil dia Scully. Ini adalah model WL toy berskala 1:12 dan di bawahnya adalah model Team C Pro Kit daripada Nitro. Saya ubah kepada bateri berskala 1:8 dan ini adalah model Traxxas berskala 1:10 jenama Bandit. Okay, ini adalah model HBX berskala 1:12. Ini model boleh dikategorikan adalah model diecast, masih berfungsi. Okey, seterusnya kita pergi kepada model Mini Tamiya berskala 1:32. Tapi dua model ni saya telah ubah suai menjadi RC oleh ini dan ini. Kalau kau nak tengok video dia dua ni, link di bawah. Ini juga Tamiya Lunchbox version junior ataupun version yang lebih kecil iaitu skala 1:32. Ini adalah dumper Tamiya dan di belakang tu juga adalah model Tamiya juga. Ini adalah excavator dan saya telah painting dia menjadi lebih buruk. Ini adalah model dumper. Ini adalah bulldozer. Okey, ini adalah model WPL berskala 1:18. Seterusnya kita pergi kepada koleksi Hot Wheel. Ini semua adalah model Hot Wheel dan ada juga model lain, jenama lain sini. Okay, ini adalah koleksi kamera. Yang di atas sana adalah smartphone. Ini ada body shell extra, ada dua unit. Ini drone jenama JJRC. Ini adalah diecast. Ini remote drone ini. Ini Hot Wheel yang telah dibuka. Ini model diecast skala 1:64. Ini adalah model jenama Maestro version Avenger. Ini ada koleksi game PS Vita dan juga game Nintendo 3DS.
Sekarang kita lihat koleksi game. Di sini ada model PSP. Saya telah lama tak mainkan PSP ni, bateri dia pun dah habis. Dan yang ini adalah model yang sama, okay, bateri dia pun dah habis. Kedua-dua model ni saya main untuk multiplayer. Ini adalah smartphone koleksi model Nokia yang lama juga, iaitu C7 dan juga Nokia N8. Okey, di sini kita ada PSP Go. Oh, masih ada bateri lah. Ada ke? Ada, masih hidup. Di sini kita ada joystick jenama Xiaomi, digunakan untuk smartphone, untuk join smartphone kategori Android. Okay, ini adalah Game Boy Advance tapi tak mempunyai lampu di dalamnya, backlit LCD. Jadi saya gunakan lampu ni untuk bermain game. Mana tempat on dia? Okay, kat sini kita ada PSP model lama, model version 1000. Okey, di sini adalah model Nintendo DS. Seterusnya model Game Boy. Okey, ini Game Boy version Pokemon tapi saya tanpa sendiri stiker. Ada bateri tak? Habis bateri ke tak ada bateri? Oh, tak ada bateri. Okey, ini adalah aksesori tambahan untuk model Nintendo DS untuk bermain game music, iaitu game Guitar Hero ataupun Rock Band. Okay, apa ada lagi? Ini PS Vita Call of Duty. Ini dia punya game. Kat sini saya ada RC Tank. Ada dua unit RC Tank. Sekejap ya, saya buat turun dulu. Juga ada jenis RC berskala 164. Menggunakan minyak petrol, iaitu RC kategori baja berskala 1.5. Dan ini adalah betik. Okey, setakat itu saja update 2018 mengenai RC saya dan juga sedikit koleksi gaming.